sekarang lagi berada di tengah sawah. Kenapa saya kesini? Di sana itu loh ada fenomena yang sangat menghebohkan jagat maya. Jadi ini fenomena ini ya, ini adalah tanah penghisap. Jadi tanah di sini itu kalau diinjeki tanah ini langsung wong iso kesedot. Jadi tanah bisa menelan manusia. Ada banyak sejarah di sini. Ini masyarakat sini menyebutnya ini Rowo Jali yang sangat terkenal, sangat viral dan sangat fenomenal. Karena di sini itu ya ada pisang itu namanya pisang mengkeret. Nah, pisang mengkeret itu pisang enggak bisa gede. Makanya dinamakan dusun ini adalah dusun gedang keret. Itu namanya gedang mengkeret. Jadi gedang pisang tidak bisa besar. Seperti itu. Dan di sana juga banyak konco-konco. Jadi zaman dulu itu cerita begini yo. Kalau musim banjir itu di sini banyak sesajen muncul. Ada takir, ada kembang, ada segala macam. Jadi orang zaman dulu itu memperkirakan bahwa ini adalah sungai bawah tanah. Tembus. Ada yang bilang tembus laut kidul. Seperti itu. Ada yang bilang tembus sungai Berantas. Jadi ya kemungkinan kalau ada sesajen muncul dari sini, berarti ini tembusannya di sana itu ya tempat sakral. Bisa juga ke pantai selatan. Bisa juga seperti itu. Dan menurut cerita itu ya ada orang cari ikan di sungai Berantas. Itu konon tembus sini di bawah tanahnya. Konon tapi. Jadi ada sungai bawah tanah yang tembus sini. Jadi tidak heran kalau di musim-musim tertentu itu ada sesajen muncul di sini. Uniknya seperti itu. Terus zaman dulu orang itu ya di sekitar desa ini itu terdengar suara gamelan wayang seperti itu. Jadi muncul kayak wong nanggap wayang. Dan ternyata gak ada wayangnya. Jadi setelah itu kayak enak wong nanggap wayang tapi di sini seperti itu loh. Dan ini pernah dicoba ya dijajaki sama orang itu pakai pring lonjoran. Jadi pring tak lonjor, bambu satu lonjor itu tidak jajak. Jadi tidak bisa menyentuh bagian bawah. Dan kenapa ini diberi pring seperti ini? Ini sebetulnya ini untuk pengaman pring-pring bambu-bambu ini yo. Untuk pengaman supaya gak ambles. Soalnya di sini itu ya tanah penghisap harus ekstra hati-hati. Jadi tanah penghisap itu seperti ini, saudara-saudara. Makin kita bergerak, aku makin kehisap ke bawah. Semakin kita bergerak, semakin ke bawah. Ini adalah fenomenal. Nah, di sana ada gedang keret, tanaman pisang yang mengkeret. Makanya dusun ini dinamakan dusun gedang keret. Jadi gedangnya itu mengkeret. Gedang tidak bisa gede. Orang sini menyebutnya ini adalah Rowo Jali. Banyak mistis. Di sini juga banyak sesajen. Konon sesajen-sesajen ini muncul dari itu loh, dari tempat yang sangat jauh. Di sini juga ada pohon pencet nggak bisa gede, terus ada pohon pisang juga nggak bisa gede. Makanya dusun ini dinamakan dusun gedang keret, yang artinya gedang mengkeret. Bismillahirrahmanirrahim, kulonun, assalamualaikum, rayu 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 samburasun. Ini ini banyak sesajen. Nah, ini bekas sesajen. Ya, ada suri, terus ada sesajen. Terus di sini ini juga
Indah sekali. Tapi kok wis gambet-gambet ya? Oh iya, oh iya iki ya. Iya. Oh iya ya, kayak kasur ya? Iya, kayak kasur. Heeh. Oh iya ya. Kok kentenan teh? Oh iya. Kroso ya kok ngene ya. Pengen njur kapal awake encuk ya. Kowe enggak? Heeh. Iya, dudu iki wes. Iya ta? Iya. Wis ini mangkat sekarang. Oh. Ayo aku syuting no tan tutute. Gak apa-apa, tapi ambles. Ya, ambles ra sik ana. Ayo ya. Itu ya. Iya ya, betul-betul. Sampai saya di syuting. Bapak iki kaya ngambang. Buat kono re. Jangan-jangan awak iki berdiri di atas ular. Iya. Goyang-goyang ya. Iya. Kayak kena lindu ya. Tuh. Jadi gak ada lindu ya gini-gini. Jadi yang tidak pernah merasakan lindu, ya di sini merasakan lindu. Kok apa ngaran lindu? Gempa. Gempa kecil. Ini adalah gempa bumi mini. Gempa bumi mini. Ya mungkin kalau saya dongono, kalau ngono re. Ini adalah endut-endut. Ini adalah tanah bisa endut-endut. Jadi saya endut-endut di sini kok kan malah brus-brus. Tapi yang tengah bisa makan manusia aja. Nah, iya. Yang katanya bambu yang panjangnya berapa itu? Tengah itu masuk. Pak bambu kan. Okay. Burung lodor iki gak jalan. Lah, Pak bambu coba ini bambu. Ayo, coba ini. Lah, kasih perkakannya. Nah, kenapa di sini disediakan banyak bambu? Kenapa banyak bambu? Soalnya ini bambu itu untuk menyelamatkan. Iya, iya, sampai jeru wong sungai bawah tanah. Eh? Jeru wong, enggak masih coba. Ya sing ndok ana sing tengah iku asline. Lho. Berarti kene ya, Ambles. Terus juga. Oh. Wes. Iki nak soal iki apa-apa izin atas, Rek. Itu lah sampean berdiri kan, coba berdiri kan yang bahasa tadi. Tebut gawean. Lho, berarti sudah 2 meter ini ya. Iki rong lojor sik, gak. Sebut gawean ndut-ndut. Oh. Oh. Itu kene ya. Ya iya. Perahu, Rek. Wong iki tanah anu. Iki jenenge tanah lot. Mbok tanah apa jenenge? Tanah lot nah urang. Tanah lot nang Bali lah. Tanah lot tak Bali. Heeh. Heh, krasa ya encok kayak kena gempa ya.
padahal sampai niri ya, dut 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 dut. Berarti ini gak tahu gempa yang ngikin tinggi ya, dut 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 dut. Cuma gak kata untuk kamera. Kelihatan gak kira-kira ya? Kok kaitor ya? Sini, ini kona ya? Kaitor ya? Nah, ya kebut. Ya mana itu aja ngono, sing lorong ini bud. Mungkin ini berdiri di punggur ular. Soalnya di sana tentu di sini kroso ya. Kata tanduk ini rek. Iya. Kayak gempa-gempa ya. Padahal kono sing tentu sing kene sing katut deh. Tadi kan ya? 2 meter lebih ya? Iya kok. Sendok kono gak jajak kan, di tengah kono. Cuma gak jajak kok kusungi bawah tanah. Sampai semua di jagung lorong ngono mungkin lebih dahsyat ya. Iya. Coba-coba kan. Ayo. Ya kono kencengnya sampean iku lho kono. Awas, awas. Nah. Lu. Enco ya. Cuma nene kamera mbok ketok mbok ketok apa nek kene enco rek. Kerasa. Kerasa juga kamera juga ada. Kerasa ya. Apa endokin ini cocoknya lindu. Jadi yang tidak pernah merasakan lindu. Jadi sini. Ini sore enak pringe. Enak pringe ya, kadike pring ya kan digaleng kok. Ya ya, jadi ini sore ya pring tok. Ya iku lho. Gitu ya. Loh, coba kan enak pringe ya nambah dundut temen kok. Ya ya. Ya ya bahaya makanya kira pring ya. Pring tok sih lho. Ya makane wake bambu iki kan. Lah iki pringe jeplok lak loger iki. Ya ya awake wong iki ndur banyu. Lah bang, Bang Mas. Awake ndur banyu iki kaya ngapa ya? Tipan kan. Heeh, enggak apa-apa. Kabeh. Kok apik wencur rek? Jumomu gak ono pringe iki ambles iki. Ambles ya ambles. Cuma kita tidak berani teman-teman. Lawang iki lho nek iki lho. Ambles gak. Ayo pula. 2 meter mau kan? Iya jerune ya. Bambu itu tidak jajak tadi. Kalau ketiga bisa di anu ya. Yo nek tiga kene banyune kan iso kebebel suket. Iso awake iso ndhuwur. Nah, jadi di sini ada gedang keret. Gedang itu usianya sudah ratusan tahun. Asal usul nama dusun ini gedang mengkeret, Kang. Gedang keret, gedang mengkeret. Dadi iku gedang iku dari dulu seperti itu ya. Seperti itu. Ini akal bakal ya. Nah, gedang keret dadi gedang mengkeret kayak iso gede. Nama desa dusun Gedang Keret. Gedang Keret ya? Berasal dari sini, dari dulu itu ya Gedang Keret. Nah, untuk ini aku biyen aku ya pada waktu tertentu itu Kang. Akeh sesajen muncul untuk nisor Kang. Gitu. Jadi kayak takir, yo kembang-kembang. Jadi diperkirakan wong zaman biyen iki sungai bawah tanah. Jadi pas wae banjir niku jujuk muncul brudul-brudul-brudul. Iya, brudul-brudul-brudul tekan nisor. Dari sungai yang lain, mungkin di sana juga tempatnya sakral kan, dicorong digawe tanduk laut, tanduk berantas yang dibuai wong sesajen ngono kok, Kang. Keluar dari sini. Terus keluar dari sini, terus sering terdengar iku suara gamelan. Tahu nanggap ayam. Makan dok ono mangan sesajen-sesajen sih. Seru iki. Iki termasuk iki lahare ngono iki rek Gunung Tunggorono apa jenenge? Kawah Gunung Tunggorono. Jadi ini kawah sebetulnya. Kawah dari Gunung Tunggorono. Hah? Oh iya. Ding. Ini adalah endut-endut. Tuh. Ya sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mau endut-endut dulu. Jadi di sini tuh enco. Namanya Rowo Jali. Enco. Pring, kayak pring ya ambles sih Kang. Iya ambles. Iya kok. Ditanami. Ya ditanami tapi nek nanami karo enggak tepok Kang karo nglempo Kang. Depan ngono Kak. Iya, lho. Iki kan kayak pringnya apa ya iso digaleng ya Kak iso. Ya sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.